Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah. Kali ini saya membuat bola-bola ubi hanya dengan 2 bahan saja. Hasilnya lembut banget guys. Kalau di kampung ini namanya timus atau pilus. Cocok banget nih untuk cemilan di rumah dan juga ide jualan guys. Nah, berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk bahan-bahannya hanya 2 bahan. 1 kg ubi madu. 6 sendok makan tepung tapioka. Cara membuatnya juga gampang banget. Pertama, presto atau rebus ubi hingga empuk. Kemudian, buang kulit ubi. Agar lebih mudah hancur, haluskan selagi panas. Lalu, pindahkan ke dalam mangkok lain. Dan tambahkan tepung tapioka. Uleni hingga semua bahan tercampur rata. Lalu, ambil sedikit adonan. Bentuk bulat kecil. Kemudian goreng dengan api kecil hingga matang. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya, agar matangnya merata. Jika sudah matang, angkat. Tiriskan terlebih dahulu. Dan terakhir, tambahkan gula donat atau gula halus. Cocok juga nih untuk ide jualan dikemas dengan styrofoam seperti ini. Hasilnya lembut banget guys. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.